di mana 135 nyawa melayang. Bapak sebagai mantan Ketua Umum PSSI dan kembali mencalonkan menjadi Ketua Umum PSSI, bagaimana melihat tragedi ini, Pak? Saya malah punya satu usulan ya, sebagai atas nama kemanusiaan. Kita akan membuat pada tanggal 1 Oktober itu ya menjadi hari yang mengenang kasus Kanjuruhan. Bila perlu itu menjadi hari libur nasional, kita akan usulkan, kita berharapkan sekitar mengenang yang para korban yang itu kita doakan bersama-sama. Satu hari itu kita menjadi hari khusus kita lah, kita empati kepada para korban itu. Kita mengingatkan kembali kepada para pecinta bola bahwa hal itu berduka untuk sepak bola kita ya, Pak.